Bye. Halo Sobat Otomania dimanapun berada, kali ini saya akan membandingkan Yamaha NMAX 2020 dengan Yamaha XMAX 250 ini. Soalnya banyak yang bilang basic dari NMAX terbaru itu diambil dari XMAX. Apakah benar? Mungkin kita bisa lihat dari depan dan belakang. Dan juga scene-nya. Nah, kita bisa melihat bentuk scene-nya agak ke bawah, mirip dengan NMAX 2020. Mukanya juga, lampunya, garis desainnya mirip. Jadi berasa baby XMAX ya. Kentara juga dari belakang. Memang garis desainnya diambil dari XMAX ini. Nah, sobat bisa lihat untuk lampu belakang NMAX terbaru ini beda jauh dengan yang lama kan. Guys, desain dasarnya itu sangat-sangat mirip, meskipun memang disatukan ya ujung tengahnya, tapi kentara kalau dilihat secara detail. Oh ya, dengan hadirnya NMAX terbaru ini ada beberapa perubahan sob dari yang lama, yaitu mengenai fitur. Sedangkan NMAX yang meluncur saat ini yaitu yang tipe standar ya, bukan ABS. Jadi yang tipe standar itu tidak ada Y-connect-nya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Jadi Y-connect yang dimana ada aplikasi Y-connect di speedometer untuk menginformasikan baik itu posisi, keadaan motor, ada email atau pesan yang masuk, itu tidak ada di NMAX tipe standar ini. Dan juga belum menggunakan keyless. Ya, kita perhatikan detail XMAX dan NMAX terbaru ini. Memang garis desain lampu depan dan belakang sangat mirip sob. Benar-benar seperti kakak adik. Tuh lihat lampu depannya, garis desain. Meskipun disatukan lampunya, tapi dalamnya itu loh. Oh ya, NMAX menggunakan mesin satu silinder SOHC 155cc sudah PPA dan memiliki 11.3 kW powernya, serta torsinya 13,9 Nm. Berat isinya 130 gram serta tangkinya 7,1 liter. Dan dijual mulai 29,5 jutaan OTR Jakarta. Ya, dari scene-nya kita bisa lihat memang diambil dari XMAX juga ya. Agak ke bawah. Bagaimana menurut sobat? Mungkin bisa tulis di komentarnya. Dan mungkin tunggu review untuk NMAX ABS nya yang super komplit. Tapi harganya katanya bisa mendekati ke 40 jutaan. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Buat sobat yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan lonceng, dan itu gratis. Salam satu aspal.